berita itu datang daripada khayalan. Jadi khayalan yang dipikirkan seseorang oleh penulis. Sehingga apa yang ditulis itu adalah tidak berdasarkan alasan apapun. Ya, ini yang sering terjadi. Maka saya pun sering bertanya, kenapa bisa terjadi yang demikian? Terlebih-lebih di Aceh ini, yang saya katakan ini merupakan suatu hal yang menjurus kepada kurang lebih penyebaran daripada fitnah dan sebagainya. Bukan seram, Pak. Saya ceritakan yang lain.